Asia Jakarta Palembang 2018, Chef di Mission Sukan Asia Jakarta Palembang 2018, Datuk Seri Azim Muhammad Zabidi ingin memastikan persediaan kontinjen negara berada pada landasan terbaik dan tepat dengan memperkenal kesinambungan analisis performance gap. Kesinambungan sistem itu bagi mengetengah kepakaran sains, perubatan dan teknologi sukan dalam membantu mempertingkat persediaan atlet yang berbaki 4 bulan sebelum temasya bermula. Kerana kita dapati bahawa di Commonwealth Games ni kita mempunyai pingat perak begitu banyak, ya. Ada sukan-sukan yang di mana mata yang diberikan itu adalah daripada panel of judges. Jadi ianya adalah cukup subjektif. Kalau pada saudara seseorang itu dapat 6 mata saja, pada saya mungkin lebih. Jadi itu ada performance gap tu. Bagaimana kita nak terjemahkan daripada perak jadi emas. Itu yang performance gap yang kita kena lihat, dan juga prestasi atlet itu sendiri, ya. Dia kena sikit aja beza dia. Datuk Seri Azim menyatakannya kepada media di Bukit Jalil.